teman-teman, ini tuh ketika si bungsu mainan sama AA-nya gitu. Jadi alhamdulillah tuh si bungsu lagi merangkak. Jadi dia tuh alhamdulillah merangkak itu udah mulai merangkak. Awas A, kena si bungsu. Mulai merangkak itu di usia 8 bulan gitu. Jadi iya, mulai belajar merangkak terus duduk di 9 bulan. Jadi sekarang itu di usia 10 bulan alhamdulillah udah apa namanya rambatan gitu. Udah rambatan ya. Mereka lagi main. Ampun. Ini pokoknya mah super liur kalau udah berdua-dua begitu. Cuman alhamdulillahnya dia jadinya ada temannya karena ada kakak cowok, jadinya ya seperti ini. Oh, alhamdulillah dia udah lancar. Awas ah, ada gelas ah. Jadi seperti inilah keseharian gue teman-teman, ngomong dua bocil. Bocil. Iya bocil, mama nih Ki. Mama takut ini gelas. Ada gelas soalnya. Ah, taruh ah. Di mana? Soalnya ke dapur. Kesiram aja. Ya udah. Apa namanya, udah merangkak dan udah duduk dengan tegak. Pokoknya udah bisa nih. Dia udah mulai mau merambat. Oh. Alhamdulillah. Ah, sihatin Nak Saleh. Nak Saleh. Karena ini aku pakein karena ini malam, udah mau menjelang ya maghrib. Jadi karena menjelang malam, jadi aku pakeinnya stocking begini biar anget gitu. Kalau siang itu aku enggak pernah dipakein alas gitu dianya. Ya biar katanya kan untuk menstimulasi. Jadi dianya kan udah mau belajar jalan ya. Jadi kalau dipakein kos senang. Dipakein kosaki itu jadinya kan dia nanti takutnya suka ada anak yang gak mau, jadinya takut gitu ketika menginjak itu. Jadi biar dia, aku membiasakan, jadi dia belajar apa ya, mengenali lantai yang akan dia pijak gitu. Pokoknya apa ya, aku gak ngerti bahasanya, tapi intinya kan untuk menstimulasi ya gitu. Karena dia udah, iya, menstimulasi anak biar cepet jalan. Gelap. Nah begitulah kalau anak-anak lagi jam segini, dimatiin lah lampunya. Seperti itulah. Aduh, hari-hariku itu. Jadi tadi itu si bungsu juga habis naik dokar sama AA sama mama. Naik dokar kebetulan kemarin itu kan habis ada acara apa ya? Habis ada acara apa namanya? Konar. Si dokar itu kemarin itu kan habis dipakai buat arak-arakan, buat arak apa ya? Pokoknya karnaval gitu untuk kayak staf-staf kelurahan kayak Pak Kades sama Ibu Kades, terus pokoknya untuk kayak jajarannya seperti itu. Nah si apa namanya, si abang dokarnya tuh masih ada di sini gitu. Untuk ya pas setelah itu juga pas sorenya itu banyak anak-anak pada naik dokar, karena sebenarnya di sini itu kan bukan di daerah apa ya, jadi jalannya tuh nggak terlalu kayak di kota yang lurus terus lurus gitu, jadi cuman sedikit aja. Jadi kan maksudnya nggak ada lah dokar itu adanya di daerah kota 15 kiloan lah dari sini gitu. Jadi pas ada di sini tuh pasti sini cuman buat hiburan kayak buat anak-anak seperti itu. Jadi tadi tuh habis naik dokar sore-sore sama teman-temannya si bungsu gitu. Ya. Alhamdulillah sih kalau si bungsu apa ya, udah pertumbuhannya apa ya, insyaallah ya. Dia udah mulai berdiri sendiri. Ya pokoknya seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya Nak Saleh. Dia mau belajar berdiri, aku mau belajar berdiri gitu. Jadi suka aku biarin aja kalau dia belajar berdiri gitu. Bukan, maksudnya tapi harus diawasi. Kan kalau gak boleh ini, gak boleh ya kapan anakmu itunya. Kan harus belajar jalan, harus berkembang. Kalau ini gak boleh itu, gak boleh ntar lama. Perkembangannya telat. Dan bungsu ini alhamdulillah perkembangannya itu cepat ya, termasuk cepat lah. Ada teman-temannya yang seumuran dia, ada yang baru di usianya dia sekarang 10 bulan, ada yang baru mulai belajar merangkak, ada yang belum tumbuh giginya. Kalau jarang alhamdulillah si bungsu ini tumbuh gigi di usia 6 bulan. Semuanya alhamdulillah gitu, enggak terlambat pertengahan sama pertengahan. Si bungsu ampun, hati-hati. Hey, anjas. Anjas. Awas. Ow. Oh.
kenal sama bungsu kok mama jewel ini. Ah, lihat kamera. Oh, hati ya sayang. Yang paling menyenangkan rasanya. Aku soalnya ngerasinya dia itu kan namanya juga serang ibu ya. Ketika melahirkan rasanya masih baru kemarin gitu. Aku ngedan-ngedan tiba-tiba udah aduh, hal yang paling membahagiakan banget tuh buat aku kalau ngelihat anak aku tuh anteng, duduk gitu, mainan, masya Allah, subhanallah, ya rasanya ya Allah, tabarakallah. Pokoknya bener-bener rasanya aku ya Allah, terima, maksudnya udah gak bisa lagi diungkapkan ya dengan kata-kata, rasa seneng, rasa bahagia, rasa aduh, pokoknya indah banget deh, pokoknya paling bahagia banget liatnya kalau udah lagi main, anteng, duduk, pokoknya indah deh rasanya ya. Hati-hati anak saleh ya, anak salehnya mama, kesayangannya mama, hati-hati ya, pinter, aduh, pokoknya, aduh.